Lee Boyong dan Lee Hyun Wook. Lee Boyong berperan sebagai So Hee Suk. Dia berusia 42 tahun, lahir pada tanggal 12 Januari di tahun 79. Drama yang dimainkan ada When My Love Blooms dan Mother. Lalu ada Lee Hyun Wook berperan sebagai Han Ji Yong. Dia berusia 36 tahun, lahir pada tanggal 17 Juni di tahun 85. She Would Never Know dan Search adalah drama yang diperankan oleh Hyun Wook. Kim So Hyun dan Park Hyuk Kwon. Kim So Hyun berperan sebagai Jung So Hyun. Dia berusia 48 tahun, lahir pada tanggal 28 Oktober di tahun 73. Drama yang dimainkan ada Nobody Knows dan Sky Castle. Lalu ada Park Hyuk Kwon berperan sebagai Han Jin Ho. Dia berusia 50 tahun, lahir pada tanggal 11 Juli di tahun 71. Drama yang diperankan ada Low School dan Luca the Beginning. Oh Ya-yeon berperan sebagai Kang Ja-kyung. Dia berusia 33 tahun, lahir pada tanggal 19 Desember di tahun 88. Drama yang dimainkan ada The Uncanny Counter dan Different Dreams. Cha Ha-kyun dan Jung Yi-soo. Cha Ha-kyun berperan sebagai Han So-hyuk. Dia berusia 31 tahun, lahir pada tanggal 30 Juni di tahun 90. Drama yang dimainkan ada Children of Nobody dan Familiar Wife. Lalu Jung Yi-soo, dia berperan sebagai Kim Yoo-yeon. Dia berusia 28 tahun, lahir pada tanggal 13 Agustus di tahun 93. Tale of the Ninth Tilt dan My Ex Diary adalah drama yang diperankan oleh Jung Yi-soo. Jung Hyun-jun dan Jung Ha-an. Jung Hyun-jun berperan sebagai Han Ha-jun. Dia berusia 10 tahun, lahir pada tanggal 8 November di tahun 2011. Drama yang dimainkan ada Beyond Evil dan Sisyphus The Myth. Lalu Jung Ha-an berperan sebagai Noh Ah-rim. Dia berusia 22 tahun, lahir pada tanggal 12 Februari di tahun 99. Drama yang dimainkan ada Team Bulldog of Duty Investigation. Kim Hye-hwa, Park Won-suk, dan Jung Dong-hwan. Kim Hye-hwa berperan sebagai Han Jin-hee. Dia berusia 39 tahun, lahir pada tanggal 14 Maret di tahun 82. Drama ini dimainkan ada Delay Justice dan Acting Again. Lalu Park Won-suk berperan sebagai Yang Sun-hye. Dia berusia 72 tahun, lahir pada tanggal 19 Januari di tahun 49. Drama yang dimainkan ada The Last Empress dan Dear My Friends. Dan yang terakhir, Jung Dong-hwan berperan sebagai Ketua Han. Dia berusia 72 tahun, lahir pada tanggal 5 Agustus di tahun 49. Drama yang dimainkan ada The Game Towards Zero dan Money Game. Drama ini sudah tayang pada tanggal 8 Mei tahun 2021. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jumlah episodenya 16. Untuk genrenya ada thriller, misteri, dan drama. Stasiunnya di TVN, tapi kalian bisa nonton di Netflix, guys. Sekian dari aku, and see you on the next content. Bye!